Fatimah telah membuka semula kes untuk dibicarakan. Kerana Fatimah telah menjumpai bukti yang menunjukkan bahawa Kamaruzaman sebenarnya tidak bersalah. Kematiannya harus dibela demi mengangkat maruah diri. Percayakah Fatimah membela suaminya? Siapakah sebenarnya yang menjadi dalang sandiwara kehidupan ini? Persoalan demi persoalan akan terungkai dalam monodrama Iyakah Fatimah. Dari auditorium Kompleks Kebudayaan dan Kesenian Negara Kuala Lumpur, Kelab Kilat TNB dengan kerjasama JKKN Kuala Lumpur mempersembahkan jeta monodrama Iyakah Fatimah. Anak kiri dia. Ikmal pun aku percaya.
sentiasa taat dan patuh pada Tuhan. Tak pernahlah kata dia nak bezakan antara Fuad bapa tiri dia dengan Zaman bapa kandung dia. Zaman, Kamaru Zaman. Ya. Thank you.
nyaris inilah suara. Keris ini urat bapa yang timbul ketika menyentap nyawa musuh. Keris inilah tenaga sang suami yang mengalir bersama nafas jantan dan gelojak menggila. Mencantas tanpa hati dan rasa. Urat leher petualang celaka yang arif menconteng arang di tengah halaman. Petualang celaka yang tamsuk menabur tuba ke dalam cangkir susu dan paku ke tasik mati. Keris ini dalam genggamanku menggantikan selendang yang pernah kukibar di kala bayu memukul jambu. Menggantikan sang kembang yang kupetik di taman larangan. Keris ini biar ia janggal sekali berparing di telapak tangan, namun tidak sekali-kali membawa hati. Aku tidak mampu menggenggamnya. Malah aku bisa menghayung dan menghunus, menikam dan menusuk, mempenyamperut senjelaga yang menyebabkan kematian insan yang kucinta. Yang
boleh menghentikan aliran sungai yang deras. Madah yang boleh menjinakkan ombak yang ganas. Tapi sayang, dia curam juga akhir. Dia curam sewaktu aku telah menyerahkan 100% kepercayaan, 100% cinta. Aku terlupa untuk meninggalkan sedikit rasa kecewa. Dia telah mengaku terlanjur dengan setiap usahanya. Aku tak boleh terima. Sumpah aku tak boleh terima. Hati aku betul-betul hancur. Hanya mak aku tempat untuk aku mengadu nasib. Zaman seorang lelaki yang pandai merawat luka. Dia suka bercerita macam-macam. Dalam cerita-cerita dia tu, dia selalu sebut pasal kawan dia yang bernama Ahmad. Ahmad ni dia kata seorang sahabat dunia akhirat, banyak berbudi dan berjasa pada dia, dan dia anggap macam soulmate dia. Tapi sungguh-sungguh aku tak sangka yang Ahmad dia dah cerita ke aku tu adalah Ahmad. Ya, Fuad, lelaki yang telah menancur luluhkan hati aku. Fuad yang pernah aku cintai. Fuad datang di hari persandingan aku dengan Zaman.
Tuhan saja yang tahu betapa susahnya aku dapat air mata. Bila aku nampak Fuad melangkah masuk ke pelaminan aku untuk menepung tawa, aku dengan sampai. Aku rasa seolah-olah langit buntah merompak kepala aku. Aku cuba bertenang. Aku cuba untuk kawal diri. Aku pura-pura tak kenal dengan Tuhan demi untuk menjaga hati. Oh.
Fatimah, lepas edak nanti, sudikah you jadi isteri saya sekalian? Tak apa Fatimah, you tambahlah. You katalah apa yang you nak kata. Apa-apa, kata. Ya, I mengaku. I mengaku yang I dah lakukan kesilapan pada pernikahan yang dulu. Tapi berilah I keluar untuk tebus segala kesilapan itu. No. I tak perlukan jawapan itu sekarang. Take your time, okay? I tak akan mengalah. I akan tunggu hingga akhir ayat I. Dan akhirnya, Fatimah menerima aku. Terima kasih, Fatimah. Memang aku tak pernah dengar orang di sekeliling aku panggil aku dengan gelaran perempuan orang. Tapi aku tahu, aku yakin masyarakat di sekeliling aku pandang aku macam pandang perempuan tepi jalan. Macam-macam ni perkata orang. Ada yang kata aku ni seronok bila zaman kena tangkap supaya aku dapat balik semula kat Fuad. Ada pula yang kata Fuad yang hianati zaman untuk dapatkan aku semula. Dan yang paling celaka sekali, ada yang kata Iqmal tu bukan anak zaman. Tapi anak hasil hubungan sulit aku dengan Fuad. Ipoh kata Iqmal anak haram. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Cepat sungguh masa berlalu. Zaman dah lama jadi tanah. Aku dengan Fuad, bila-bila masa saja boleh ikut jejaknya. Iqmal dah ada kehidupan dia sendiri. Tapi aku dah nekat. Selagi aku masih bernyawa, selagi aku masih bernafas, jangan harap aku nak berhenti. Aku sanggup habis duit ringgit untuk pergi ke negara jiran untuk buktikan yang zaman dikhianati. Biar orang kata aku bodoh, biar orang kata aku gila sebab aku bela orang yang dah mati. Aku peduli apa? Ini soal prinsip. Aku nak buktikan yang zaman sebenarnya tidak bersalah. Memang dulu Fuad selalu teman aku pergi negara jiran untuk uruskan kes zaman. Lepas tu, ya, ada sesekali dia teman aku pergi sana. Lama lepas tu, jarang-jarang dia nak ikut aku lagi. Akhirnya, aku berusaha seorang-seorang.
Allah. Hari ini Tuhan dah dengar doa-doa. Setelah aku hampir-hampir putus asa, aku terjumpa sebuah bagasi lama milik Fuad dalam stok. Dan pada bagasi itu, aku nampak ada teks penerbangan yang tarikhnya sama dengan hari zaman yang kita tangkap. Tempatnya pun sama. Semua orang tahu yang zaman pergi seorang tinggi. Tapi tak ada siapa pun yang mempersoalkan kat mana Fuad masa tu. Penipu! Penipu! Sampai gila-gila Fuad malah boleh jadi pengkhianat. Perbicaraan semula setelah 18 tahun dihukumati. Mahkamah Negara Jiran yang pernah menjatuhkan hukuman mati kepada Kamaruzaman Abidin 18 tahun lalu memutuskan untuk menerima permohonan perbicaraan semula yang dikemukakan oleh bekas istrinya Fatimah Iskandar. Menurut Mahkamah Negara Jiran tersebut, perbicaraan semula ini dijalankan setelah penemuan bukti baru terhadap pertuduhan pengedaran dadah bagi tertuduh yang telah dijatuhkan hukuman mati. Perbicaraan semula melibatkan tertuduh yang telah meninggal dunia ini amat jarang berlaku. Namun, setelah mengambil kira banyak faktor termasuk penemuan bukti baru dan rayuan yang tidak putus-putus oleh bekas isteri tertuduh sejak hukuman dijatuhkan, malah semakin kerap setelah tertuduh menjalani hukuman mati. Menurut seorang pemerhati, ada kemungkinan perbicaraan semula ini memihak kepada Allahyarham Kamaruzaman Abidin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesan positif dan mendalam kepada nubari hadirin di malam ini. Dengan demikian, Dato' Monodrama Yuka Fatimah memperkenalkan barisan produksi yang menjayakan persembahan. Dipersilakan penata bunyi Muhammad Rashdi Kamarudin. Penata cahaya Muhammad Hazli Abu Bakar. Penyelaras teknikal Syakam Prof Jamaluddin Husin. Pengurus pentas Muhammad Faizal Zainal Abidin.
Sekianlah saja. Yang Podaksi sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih atas perhatian dan tumpuan yang diberikan sepanjang pementasan berlangsung. Kami berharap agar para hadirin tidak ke mana-mana kerana sebentar lagi akan menyusul di antara penjuru empat kamar dari penggerak seni budaya Kuala Lumpur. Sampai jumpa lagi dan selamat menonton. Assalamualaikum. Balik kejap tak nampak mana tutup ini.